Yo guys, balik lagi dengan saya Ligos. Kali ini gue bakal ngasih tahu kalian ya guys, di event ini worth it-nya beli apa aja. Di sini banyak cara buat kalian untuk naikin Luffy NW atau nyesekan event Luffy NW. Jadi ditonton aja dari awal sampai akhir biar kalian nggak salah beli atau nggak salah nyesekan event. Biar kalian beraturan lah event kalian kayak gitu ya, biar bisa dapat cuan juga pastinya. Oke, kita langsung ke event ya guys ya. Di sini ada event ya, Ntar gue ke Kongun dah. Ini kalau kalian punya duit ya beli aja guys. Ini worth it aja ya. Terserah kalian mau ini juga. Kalau lagi butuh beli, terserah kalian. Itu buat kalian yang punya uang ya, ingat ya. Buat kalian di sini, gue kasih tau kalian di sini ada namanya adventure. Ini adventure event. Jangan sampai lupa kalian check in di sini ya guys ya. Ini lumayan untuk menyelesaikan ini. Adventure ini teman-teman, oke? Kalian ambil aja check in dan kalian langsung cek aja nanti di mail. Dan di sini gue bakal jelasin kalian juga di mail ya. Di mail ini kalian dikasih sama sampai 7 hari guys ya nih, lumayan. Berarti 700 diamond lah hitung-hitungnya, sama 7 galon dah. Kalau dikasihnya sama kayak gini ya guys ya. Dan lumayan reward hariannya bakal dikasih kayak gini ya, login everyday. Dan kita receive aja al ya. Tuh lumayan ya. Jadi kita langsung ke adventure dan kita lihat di sini ada Nakamura Island dan Battle Island. Di sini kalian bakal dua punya pilihan. Pilih yang mana bang yang bagus menurut gua ya, setelah gua lihat di Nakamura sedang sama di Battle ya, bagusnya itu di Battle Island. Kenapa? Kalau di Nakamura kalian tuh bakal dapat Luffy dengan artifak merah, tapi di sini kalian cuma dapat Frankie NW dan ini Devil Fruit ya. Devil Fruit ini lumayan, tapi kalau kalian pengen hunting hero SS kalian ke Battle Island. Kenapa? Nanti gua bakal bahas di sini. Dan di sini kalian di sini rewardnya sama juga ya, nggak bakal beda di sini ya, sama. Dan kita lihat apa bedanya Battle Island. Kalau Battle Island kalian tetap sama mendapatkan ini ya, ini juga sama, tapi yang bedanya tuh di sini. Di sini kalian bakal pilih-pilih hero SS Pair L1. Buat kalian yang pengen ambil ini, bisa kalian ambil ya. Jadi kalian bisa milih Sabo, milih Enel, atau milih siapa yang untuk the next-nya. Jadi menurut gua worth it-nya di sini saja. Jadi ini bisa dipakai terus-menerus untuk di next-next event-event ya, kalau hero-nya ditambahkan di sini. Jadi ambil yang di baterai dia. Oke, langsung kita bahas ke event-nya. Eventnya itu worth it-nya beli apa bang ya? Di sini One Piece Boxer sih masih biasa-biasa saja teman-teman. Kalau kita lihat ya, kenapa gue bilang masih biasa-biasa saja? Belum ada tambahan event di bawah ini, masih sama juga seperti ini. Dan yang sangat worth itu beli yang ini ya. Ini lumayan ya, 25k. Tapi kalau kalian yang butuh untuk sekarang jangan beli yang ini. Nanti aja 2000. Tunggu aja 8/3 yang harganya 1000 ya. Belum itu ya, belum keluar ya. Buat kalian yang butuh galon, beli yang ini ya guys ya. Untuk di One Piece Box Set yang lumayan kalau kalian enceran ya. Kalau kalian enceran yang butuh tas ya, butuh tas ataupun galon, ini lumayan worth it ya. Tapi kalau sebelum ini, jangan dibeli dulu. Kalian tengok dulu. Perhatikan gue jelasin sampai habis, kalian bakal punya pemikiran berbeda nanti ya, oke? Okay? Nah, di sini ada nama SN Hero SS. Nah, kenapa gue bilang ya, di sini... Di sini gue bakal bilang ke kalian ya. Di sini buat kalian yang pengen tuker dua hero ini, worth it ya. Yeah. Ini juga worth it, ini juga worth it. Ini worth it gak bang? Ini juga sebenarnya kurang worth it. Sebenarnya worth it ya buat kalian pengen nge-build ya. Tapi di sini ya agak kurang hadiah yang kalian dapatkan di sini ya. Menurut gua. Kenapa gua bilang agak kurang walaupun kalian dapat hero SS gini? Karena line up lama kayak gini nggak terlalu bertahan lama kayak Jinbei ini dan ini ya. Enel nggak bertahan lama juga, tapi yang bertahan lamanya dua hero ini. Ya. Yeah. Kenapa worth it bang? Buat kalian, kenapa gue bilang worth it ya? Lumayan worth it, tapi kalian tonton aja dari awal sampai akhir, gue bakal jelasin. Hitungan ini ada 6.000 diamond. Luffy NW belum tentu kalian dapetin gacha dari gacha eksklusif ya? Iya bener. Atau buka shard apapun. Di sini 5 galon. 5 galon nih hitungannya berapa? Ya, lumayan nih 5 galon dapat Devil Fruit sama ini untuk hero reset ya. Sangat worth it kenapa ya? Lumayan, bukan sangat worth it. Gua bilang worth it. Kenapa? Kalian bisa langsung naikin Luffy NW kalian dan kalian bakal dapat galon untuk gacha ya. Makanya worth it buat RNG 6.000. Di sini gua bakal hitung-hitungan kenapa gua bilang worth it ya. Oke, di sini gua bilang worth it kenapa? Di sini kalau kita beli ya, di sini kan harganya per galon tuh 4.000 tuh 10. Hitung-hitung wow. Di situ hitung-hitung udah dapat Luffy NW, dapat galon, dapat Devil Fruit. Oke nggak? Oke nggak? Oke. Di sini gue juga jelasin kenapa gue bilang ada dua hal. Kalian bisa beli ini ya di Four Clover Leaf, bakal beli 5 galon. Per 5 galon ini kalian harus membelinya yang 500 clover ya. Bang, ada dua cara nih. Kalian bisa dapetin Luffy NW dari sini ya, dari Asian Heroes langsung cepet. Atau kalian nyesekan event-event eksklusif ya, bakal dapat Luffy NW. Tapi kalian bakal dapat resource yang lain. Kayak premium, ini shard, maupun tangan Luffy hand. Nah, di sini gue kasih tau kalian, beli ini. Di Shop Diamond beli ini.
1, 2, 3, 4, 5. Kalau kalian VIP 3, kalian bisa langsung roulette 10. 5 sama dengan 500 sop clover leaf. Ya. 1000 diamond. 1000 diamond sama dengan 5 gentong. 5 gentong kita bakal dapat tin. Benar nggak? Benar kan? Benar kan? Tidak salah kan? Oke. Kalau kita hitung-hitung di Essence Hero, ya. Ini hitung-hitunglah 6000. Berarti kalau kita 6000, ya worth it lah dapat Luffy NW langsung dapat ini. Ya, itu buat kalian yang mau langsung dapat. Kalau kalian pengen nyelesaikan event dan banyak reward, ikuti ini. Beli yang ini ya. Nih, gua beli dah. Beli ini karena gua pengen nyelesaikan sebanyak event ya, enggak gua fokus ke sana nih, gua beli ya buat kalian yang belum tahu. Ntar gua cek dulu ada yang salah enggak di sini, enggak ada ya. Ini pasti. Kenapa gua bilang beli bakal dapat rewardnya bakal berputar-putar ya. Di sini gua beli ya. Di sini gue bisa dapat 152 spin. Berarti gue bisa tadi 15 spin ya? Oh, 19 spin ya? 19 kali. Ya. 19 kali tambah itu udah dapat berapa ribu tuh ya? Kalau 20, 20 kali 100. 2000. 2000 lumayan kan? 2000 bisa tuker ini. Gentong atau enggak tuker ini juga bisa. Tapi gak usah tuker ini pun. Kenapa gue bilang gak usah tuker ini pun gak masalah? Kalian bakal dapatnya di sini. Nih, kalau kalian nyelesaikan event ya, ya kalian bakal dapat reward 100 M. Banyak enggak? Banyak. Tambah 100 M Hero XP-nya. Banyak enggak? Lumayan banyak, teman-teman. Jadi, kalau kalian mau nyelesaikan event dan banyak resource, bisa di situ. Kalau kalian langsung pengen upgrade hero di Essence. Oke. Okay. Gue langsung jelasin lagi kenapa gue bilang belinya di ini. Ya, spin. Dan gue ada perhitungan sama Exchange juga. Kalian bisa nyelesaikan di Lucky Spin. Lucky Spin tuh bakal dapat apa, Bang? Dapat sop clover leaf, bakal tuker galon juga. Dapat reward segini, dapat tuker galon, dapat hero 5 star hero share yang bisa kalian altarin nantinya untuk event hero soul ya. Dapat tangan juga Luffy hand agar dapat menuju kapal next lagi. Dapat super lucky spin untuk next event yang bakal ada diadakan nanti super cheap untuk kalian tabung sekarang juga ya enggak. Dan ditambah lagi kalian bakal menyelesaikan lucky point. Lucky point ini apa, Bang? Lucky point ini bakal menyelesaikan ini. Tuh. Lumayan dapat 5M kan, dapat gelon ya guys ya. Dapat 5M lagi, dapat ini lagi dan dapat 10 hero promotion stone buat upgrade hero kalian. Dan ini juga lumayan dapat magic dust. Magic dust ini yang buat upgrade stone kalian ya, maksudnya batu kalian. Kenapa gua bilang nyesekan event juga worth? Ya ini karena ini dibutuhkan. Ditambah lagi ini juga dibutuhkan juga untuk memperkuat buff dari Hero Oro STR, Dexterity, kalau kalian yakin di guild ya, itu berpengaruh di arena juga. Untuk kapal juga, untuk upgrade yang lain, dan lain-lain ya. Nah ini makanya gue bilang, worth it-nya itu habisin di Lucky Spin. Ya, kenapa di Lucky Spin? Kalian bakal dapat ini. Habis kalian dapat ini, misalkan kalian sampai 400 lah guys ya. 400 ya, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gentong lumayan nggak? Lumayan 10 gentong. Untuk nyesain exclusive liquid, dan dapat super Lucky Spin, dapat Devil Fruit. Dan kalau kalian habis pun kalian bisa gacha di sini. Di sini kalian gacha pun kalau udah kelar bakal dapat ini juga, premium beer dan premium beer bakal kalian dapat juga di sini. Kalau kalian nyelesaikan event di adventure juga kalian bakal dapat premium beer juga. Nih, mana ya? Nih, premium beer 10, dapat ini juga 10, semua super skill spin itu buat kalian pengen nyelesaikan banyak event dan bakal dapat banyak reward. Ya, ditambah lagi di sini juga ada ini mana ya? Event wanted juga ya. Jadi di sini kalian harus gacha di mana, Bang? Menurut gua sih kalian gacha di STR lagi ya. Gua saranin gacha di STR. Kenapa gacha di STR? Kalian bakal dapat sabo atau ace, misalkan kalau spam bakal dapat 2 hero ini dan bakal dapat gentong ya. Dan kemungkinan bakal dapat hero eh. Halo. Wait, lagi record. Wait ya. Bentar. Nah, ini guys ya. Gua kasih tahu kalian ya. Di sini kalian bisa dapat hero seperti Chopper NW, ini Akainu kalau kalian gacha di sini. Kalau kalian Dexterity ya cuman Frankie NW doang ya. Kalau kalian di sini langsung dapat worth it gak? Di STR bisa dapetin ini dan ini. Kalau kalian hoki, yaitu kalau kalian hoki teman-teman ya. Oke. Kalau kalian hoki. Bener gak? Bener dong. Jadi buat kalian kalau takut kalian salah beli di event, subscribe aja gue guys ya. Gue bakal ngasih tahu kalian event-event yang menarik. Untuk di Black Suit event, habisin gak, Bang? Terserah kalian. Di sini kalian bisa exchange juga ya. Item-item kayak hero-hero kayak gini lumayan guys ya. Efeknya lumayan. Karena akan efeknya
Blacksmith Event equipment ini lumayan bagus ya untuk hero kalian. Jadi tuker yang mana bang? Kalau menurut gua sih Captain bagus ya. Captain yang hero-hero yang sekarang itu bakal banyak itu di Captain sama Fighter ya. Bakal hero itu banyak tuh nanti Fighter sama Captain yang banyak. Jadi beli itu aja dua antara itu. Kalau Slasher jarang banget, lama. Beli pun nggak masalah guys ya. Atau nggak support, support juga oke. Karena support banyak banget update nanti di hero ini di SM pastinya teman-teman. Jadi support pun oke juga teman-teman. Oke. Jadi menurut kalian gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi langsung di kolom komentar. Buat kalian yang nggak tahu event ini, gue bakal ngasih tahu kalian yang terbaik pastinya. Atau nggak kalian DM aja gue di Instagram maupun di Discord juga. Nyari rhythm code terbaru di Discord pasukan Dino juga ada di link deskripsi juga teman-teman. Oke teman-teman, gimana menurut kalian? Gak ada lagi yang gue bahas. Jangan lupa di like, subscribe, tinggalkan komentar kalian. Aktifin juga loncengnya biar kalian dapat notif live dari gue maupun konten-konten menarik dari gue pastinya teman-teman. Biar kalian makin jago di OSM. Oke, jangan lupa bahagiakan diri kalian baru bahagiakan orang lain. Gue Ligos pamit, see you semuanya, and bye-bye.